Pengalaman pribadi yang berkaitan sama angklung sih ada, maksudnya ada momen di mana kita merasa, kalau bahasa Sundanya sih agul atau keras kepala atau apapun itu, yang akhirnya di titik tertentu si keras kepala itu diketok dalam pengertian lagi, ketemu sama ya pasangan hidup yang mencoba untuk sharing dan ngasih sisi lembut, dan ya di titik itu akhirnya kelepak-lepak deh mas. Isar aja, wow, aku lihat dia adalah liar mas, rocker sekali, dalam arti kesenangannya dia main rock, musik rock, terus juga jiwanya juga dari jiwa yang liar banget, dan jiwa rock, saya suka sama dia. Pada dasarnya musisi muda ini adalah musisi-musisi atau artis penyanyi yang sebenarnya punya bakat atau punya talenta yang belum dieksplor, yang belum dicoba untuk diberi kesempatan untuk menyanyikannya. Dan inilah tujuan saya, adalah supaya mereka, walaupun mereka adalah jebolan dari talent, inilah saat kesempatan mereka untuk bikin karya lagi. Ini tinggal bagaimana mereka menyajikannya dengan karakter dan gaya mereka masing-masing.